Halo teman-teman semua, kembali ke YouTube aku, Jenien. Nah teman-teman, hari ini aku mau makan makanan yang beli di Indomaret. Ini aku ada yummy choss yang udah siap saji. Ini ada rasa daging ayam teriyaki guys. Terus ini ada ayam woku nih. Dan ini harganya Rp20.000 ya guys. Satunya Rp20.000 dan di sini juga aku ada beli di Indomaret Tekota. Jadi semuanya serba aku beli di Indomaret. Yes, langsung kita buka aja ya. Kita buka yang ini, aku awasin dulu. Ini kita buka yang teriyaki guys. Wow. Ini teriyakinya. Wah, ya udah kebuka guys ya. Ini dulu. Nih guys, ayam mokunya. Wow. Teman-teman yang baru gabung di YouTube aku, jangan lupa ya untuk selalu support aku dengan cara subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya guys. Dan temen aku makan sampai habis. Terima kasih ya guys. Berdoa selesai. Ayo kita makan. Ini aku buka dulu minumnya. Aku tusuk. Segar banget. Aku pakai tangan ya guys, aku udah cuci tangan ya. Langsung aku campur begini aja ya guys, nggak apa-apa ya. Soalnya kalau nggak diginiin tuh katanya tuh dikit tau nggak sih? Tapi emang dikit sih sayurnya. Kalau nasi sih banyak. Di sini aku tambahin timun. Oke guys, kita cobain dulu yang teriyaki ya. Nih dagingnya. Makan ya. Dagingnya lumayan tebal sih guys, tapi slice-nya dikit doang, cuma dua ini doang. Dan dia di sini nggak ada daun bawang. Sorry, bawang bombay. Biasanya nggak ada bawang bombaynya. We'll be right back.
Teman-teman nonton video aku, makasih banget ya. Jangan lupa untuk nonton video aku yang lainnya juga. Bye-bye.